Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah Sayyidina wa maulana wa mawalah amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa ittaudzu ni'matallahi la tuhsuha al-aya wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tamamun nikmah al-maut ma'al imani wal islam al-hadis sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin al-mukarramun para alimin ulama wabil khusus syaikhi wa syaikhuna al-murshid billah ad-da'i ilallah wal mujahid fi sabili wa wasilatun bainana wa bainallah wa wasilatun nuzuli rahmatillahi alaina hadratus syekh al-mukarram wal muhtaram abah kiai haji junaidi al-barakati semoga kepada beliau beserta seluruh keluarga besar beliau umi-uminya putra putri mantu cucu santri dan satgas juga seluruh jamaah yang berada di bawah naungan beliau, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat maghfirah dan semoga apapun yang diprogramkan, dicita-citakan oleh Abah diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Mukarram, guru kita tercinta. Langsung aja ke sini, Iqbal. Di Pasihan Palawan. Sambil jalan aja ya. Guru kita tercinta, putra mahkota daripada guru besar kita yang barusan mengawali zikir dengan mau'idzatul hasanah. Kader untuk jauh dari Bandung ini, cuma dari Banten. Dari Cicago. Dari Cicago ini. Dari Cicago. Cicago. Cicago sedikit terowong. Lanjut. Lanjut. Putra mahkota daripada guru besar kita yaitu Gus Lora Habil Bila Sahil Asyarafi. Semoga kepada beliau beserta seluruh rombongan jamaah pecinta beliau senantiasa Allah memberikan rahmat maghfirah kepada beliau. Ya Rabbal Alamin. Dengan cinta yang beliau sampaikan kata demi kata. Kenapa? Karena tadi beliau pun telah menyampaikan sangat sayang emang
kalau seandainya kita datang ke tempat pengajian lalu kita tidak memanfaatkan waktu di tempat pengajian itu, kenapa? Karena kalau berbicara nikmat, di samping tadi yang disampaikan riwayat Bala'an dalam kitab Durratun Nasihin, Allah itu maha bijaksana ketika mau dimasukkan ke surga ditanya, kenapa kamu masuk surga? Dia bersikukuh menjawab, karena saya ibadah 500 tahun di hutan, saya tidak pernah maksiat, maka itulah yang menjadikan saya masuk surga. Kata Allah, bipadli, karena karunia, karena rahmatku kamu masuk surga. Oh tidak ya Allah, walaupun panjenengan punya rahmat, walaupun panjenengan punya fadl, tapi kalau saya tidak ibadah, saya tidak akan masuk surga. Oke lah kalau begitu. Cek si Amma ya tadi. Rencet Allah. Isi protes orang dimanja Allah tahu oke lah kalau begitu. Cek Allah lamun maneh bersikukuh karena ibadah maneh. Yuk kabijaksanaan aing rek diwujudkeun beuting ayeuna. Oh aing bahasna ge aya sama. Apa gitu? Orang mana bika pamajikan sarua we sayang dedo geus ambek mah goblok tolol. Aduh kita ge nyaho aing. Lo sarua. Jek Allah lamun sia bersikukuh karena ibadah heum ayeuna asupkeun we kana neraka malik. Maka ngajerit eta jelema Gusti, pan Gusti teh maha bijaksana. Maknya ibadah 500 tahun rek kana neraka, lamun kitu aing rek ngawujudkeun kabijaksanaan aing, diitung nikmat aing mata wa in ta'udzu nikmat Allahi la tuhsuha. Lamun rek diitung-itung nikmat nu dibikin ku Allah, maka tidak akan pernah bisa kita hitung. Kenapa 500 tahun ibadah hanya karena ngiceup panon wae nu teu pernah ganti oli maneh. Sok motor wae ganti oli. Bukan salaki maneh ge ganti oli tiap minggu. Oli naon? Teu aing teu nyaho. Tapi panon urang teu pernah ganti oli. Sabeulah nikmat panon teu cukup eukeur nepu surgana Allah sanajan ditebus ku ibadah 500 nu 500 tahun eta beurang dipake puasa penting dipake ibadah teu pernah maksiat ka Allah komo deui urang loba maksiatna ketimbang ibadahna. Maka itulah hakikat cinta kasih sayang Gusti Rahabil kepada kita, bukan karena beliau apa-apa, karena tamamun nikmah yang menjadikan nikmat kita akan sempurna ketika ngaji getol, sabada ngaji dibawa ka imah diamalkeun dimanfaatkan ngaji itu, maka maut membawa iman dan Islam. Itulah hakikat kesempurnaan nikmat. Maka rumus untuk menyempurnakan nikmat setelah ngaji gitu. Saya pernah menyampaikan bahasa anak-anak seperti ini. Pok ame-ame belalang kuku-kuku. Bisa tuh orang dia? Bisa tuh? Barang-barang bisa, barang-barangnya. Anu teu bisa cicing bisa. Oh, cicing. Pok ame-ame belalang kuku-kuku. Pagi makan nasi kalau malam minum susu. Cicing lah. Dan sabenerna mah maaf ini lagu bukan untuk anak-anak. Karena kita mah anak yang baru 5 tahun kok ame-ame belalang kuku-kuku, pagi makan nasi kalau malam minum susu. Ira budak orang kadahar sangu goblok. Eta mah lagu keur bapakna sabenerna mah. Puntenya da goblok lain bahasa kasar. Ai goblok teh teu pas. Eta goblok logor gitu. Wios bahasa kasar. Wios bahasa kasar? Da aing makhluk kasar lain makhluk halus. Ah bisi jamana Ustaz Romli hayang halus bahasana onang geus makhluk halus ceramah di dieu. Empek.
Asyik mah dah pasar gitu. Lanjut. 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 Baik, sekedar ya. Beliau istirahat, merokok, saya sempurnakan nyanyian tadi. Pok ame ame belalang kuku kuku. Pok pok, kalau kita apa diambil etimologi kata bahasa dengan bahasa Sunda, ari pok teh ngomong. Betul. Dua makna yang bisa kita ambil. Pok makna tepok, tepuk tangan. Aya pok, jadi pok ame ame. Lamun ngomong mane, jadi kudu sarua ari rame teh simbol kebersamaan. Betul. Simbol kebersamaan. Jangan kita kadang tiap malam pikiran astagfirullahalazim li abi wa ummi, lisan mengatakan astagfirullahalazim, tapi kadang perilaku kita masih menyakiti orang tua, menyakiti guru. Kadang ngaji rajin, manakib rajin, sholawat rajin, ratiban rajin, ngomongkan batur oge. Rajin. Urang itu. Pergi dari yuk ayo nama. Gimana itu. Jadi, komo sok, mana mana. Kadang imannya, urang oge babarangan sarua. Betul? Ngaji rajin, molototan salaki oge. Rajin. Lu buka salaki mah. Tu buka salaki. Neng aku. Anila. Tak uji tak aku. Uji lagi. Cicing saya. Apa tu orang meromosikan batur suka ayu lagu gitu. Lanjut. Ya. Jadi dulu rahimah pok ame. Pok ame. Ame ya ari ngomong teh kudu sarua antara ucapan, perilaku, apa yang kamu ucap, apa yang kamu baca, tancapkan sebuah keyakinan. Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, beliau sering menasihati kita, jangan hanya menjadi pembaca ayat, berusahalah menjadi pelaku ayat. Maka pok ame ame hartina ari ngomong teh ari zikir kuno si make jin lobaan kieu dulur tong boro zikir gapleh oge kurang hiji ku kolerengan nyaman jelema. Betul. Bener tuh. Eta wan oh hiji deui mitohan diajakan. Pak tuan pak di pasora. Oh ayo atuh bocah resep deui. Oh dijegan di mitohan. Atau di puasona teh kami toha modar. Ini reta kolot di modar-modar usia. Udah gak ker. Karena ini ker ajang. Nah itu mah dari gablin sebiasa. Untuk dia apa kembali. Dagus gitu kuduna. Betul? Jadi urang teh zikir. Bahkan sholat dan lain sebagainya ibadah kepada Allah jangan hanya menjadi rutinitas ritual, tetapi bagaimana asar daripada ibadah tiasa ngajadikan sosok diri urang teh mencerminkan manusia-manusia yang dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal, ya Rabbal, ini inti daripada penyampaian beliau. Bagaimana kita tidak akan pernah iri kepada orang lain kalau seandainya bacaan hanya tinggal baca ya. Tapi jika seandainya dirimu mampu mengamalkan dari makna istighfar saja, belum sholawatnya, belum bacaan yang lain, istighfar saja kamu amalkan. Ketika kamu mohon ampun kepada Allah untuk orang tuamu, untuk gurumu, untuk muslimin muslimat, hakikatnya kamu tidak pernah menyakiti orang lain. Kenapa? Apalah arti kamu membaca astagfirullahaladzim ya Allah ya Rabbi, tolong ampuni bapakku, ibuku, guruku, muslimin muslimat, jika perilakumu masih suka menyakiti orang lain. Maka jagalah hati, jagalah hati, lentera hidup ini. Ayo, ya cek saya tak?
cek si aman agim di Bandung apa kerja dia. Lanjut ayo. Bila hati kian tenang, segalanya jadi terang. Walau kesulitan menghadang, dihadapi dengan tenang. Tapi bila hati sempit, segalanya jadi sulit. Seakan hidup menghimpit, lahir batin terasa sakit. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Tangisan istri, tangisan bidadari. Hormati suami, jangan kau khianati. Ridhonya suami, ridhonya ilahi. Doakan suami supaya naik haji. Relakan suami jikalau kawin lagi. Assalamualaikum.